Ada Pram dan Jerry, tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Pram dan Jerry, terima kasih atas perjuangan hebatnya. Meskipun belum beruntung, belum rezekinya untuk ketika ke Bapak Bidang, tapi kami melihat bahwa perjuangan kalian telah begitu hebat, begitu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pram dan Jerry. Pram dan Jerry, bisa cerita apa yang terjadi dengan tetap pertandingan pertama, tim kedua, terus kemudian di tim ketiga. Ini Pram dulu sekarang. Mungkin tadi set pertama udah benar, mainnya set kedua juga udah benar. Cuman di crucial pointnya kurang sabar, terus juga banyak adverse error. Set ketiganya mungkin staminanya sedikit terkuras, terus jadi gapnya terlalu jauh. Ya, itu sih. Jadi, kenapa? Mungkin ya itu di set ketiganya. Mungkin staminanya udah habis, terus juga mesti badan kan dari awal pertandingan babak 32 besar main lapar terus kan, pasti kan stamina dan badannya capek. Ya mungkin tadi set ketiga terasa banget badannya, tangan, kaki, pinggang itu capek sih. Untuk Yeri, apa yang terjadi tadi ketika unggul 21-20 ya, ketika pukulanmu gagal, kamu sepertinya menyesal banget. Betul? Dan bagaimana itu? Iya, soalnya kita kan di set kedua akhir itu kita emang ngerasa capek banget kan. Kalau mau menang ya harus straight, walaupun ya kemungkinan ya belum tentu menang soalnya kan stamina udah habis. Ya tapi di set kedua emang harus ambil, tapi ya itu mungkin nafsu, terus mau harus bola pram saya ambil, jadi nyangkut straight. Untuk dukungan penonton tadi, apa punya dampak positif buat performa kalian? Penonton begitu luar biasa tadi. Ya tadi ya membakar semangat kami, dan mungkin saya berharap kami memberikan tontonan yang menarik hari ini walaupun kalah. Ya, saya apresiasi telah mendukung kami sejauh ini. Ya. Baik, terima kasih. Oke, rekan-rekan media silakan ingin bertanya. Oke, dari depan. Oke, Cak, bantu Cak. Selamat malam Pak Pram dan Jerry. Terima kasih sebelumnya untuk perjuangan hari ini buat kalian. Pertanyaan kita mungkin saya nggak terlalu banyak. Memang sayangnya hari ini sempat kalah. Tapi mengingat Olimpiade kan sebentar lagi tuh. Dan mungkin terlambat untuk selanjutnya mungkin dari Indonesia pun belum terlalu banyak poin ya. Tapi mungkin pertanyaan saya, apakah dari Pram Jerry sendiri strategi untuk apa nih untuk kedepannya untuk poin-poin? Apalagi kan kalau kita tahu mungkin Pram dan Jerry juga baru kembali dari cedera yang boleh sharing sedikit tahu ya. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalau ditanya Olimpik, belum, jujur pribadi belum terlalu mikirin ke sana, karena sejauh ini masih masa pemulihan ya, terus juga, dan walaupun misalkan seandainya kita masuk ke Olimpik, itu kan bebannya gede banget ya, maksudnya mewakilkan Indonesia, dan saya harap harus benar-benar ready dan tanya segalanya, dan sekarang pun hasilnya kurang baik. Maksudnya masih banyak kekurangan yang harus dibenahi gitu. Jadi menurut saya untuk saat ini harusnya fokusnya ke turnamen demi turnamen dulu sih. Ya itu baru saja sih, kalau misalkan suatu saat ada kajian iklan bisa main Olimpik. Ya saat ini fokus untuk strategi dan kelengkapan permainannya. Ya. Jadi, kenapa? Oke, berikutnya silakan. Untuk Pram dan Jerry, thank you buat perjuangannya hari ini. Pertanyaannya untuk Jerry, Jerry kan sempat punya ada apa namanya rekam untuk cedera ya. Untuk di turnamen kali ini kan beberapa pertandingan seperti yang kalian bilang tadi memang diselesaikan dengan 100% gitu. Apakah masih ada pengaruhnya dengan cedera kemarin ke penampilan di turnamen kali ini? Mungkin ya, ada sih ada ya. Soalnya kan ya kita perandingan mungkin dari SEA Games kan, terus dari SEA Games terus kita balik ke Indonesia setelah cuma 3 hari atau 2 hari berangkat lagi ke Malaysia dan akhirnya sampai di Indonesia itu masih kan panjang banget, dan selama perandingan itu mungkin dari latihannya penguatan kaki pasti kan beda dengan latihan sehari-hari yang di lapas, yang mungkin dan juga kan kalau tanding kelihatan banget kalau saya masih mengandalkan kaki kanan tuh, jadi ya kaki tangannya kayak seperti sekarang kan, karena kan udah terasa kayak jarum-jarum, pegel-pegel gitu. Ya pasti ada sih. Berarti?
cukup. Oke. Terima kasih kepada Pram dan Jirin. Terima kasih juga atas perjuangan hebatnya. Mas Susu tetap semangat. Terima kasih kepada teman-teman berikutnya. Terima kasih juga kepada